setelah kembali dan kita nanti juara kita bisa juga sekalian open. Dan mudah-mudahan Rizka ke depannya juga akan lebih baik lagi. Dan pada hari ini healthy, pusat akan memberikan apresiasi pada Rizka untuk programnya dia ke depan, untuk biaya terapinya dia, supaya juga meringankan. Karena kan kalau junior ini kan tidak pernah ada hadiahnya uang. Jadi dalam program yang dibuat oleh Rizka dan orang tuanya dan pelatih, Rizka akan mengikuti beberapa pertandingan di luar, dan oleh sebab itu pengurus pusat PLT dalam hal ini mempunyai program juga untuk membantu Rizka dalam perjalanannya. Jadi programnya itu adalah berkontribusi dia untuk biaya travelingnya dia, biaya penginapan dia. Untuk saat ini PLT terima dari beberapa rekan-rekan penasihat PLT untuk memberikan kontribusinya kepada. Pastinya mimpi juga yang dream come true juga, dan ya senang banget lah, bangga bisa merepresent Indonesia di Grand Slam. Ya kesannya selalu Australian Open kan salah satu Grand Slam favorit aku juga, dan ya aku enjoy bisa main di sana, dan ya senang lah bisa menang. Ya mungkin aku berhasil bisa merangkak juga dari bawah, awalnya dari ITF dari bawah, dan bisa akhirnya main di Grand Slam. Dan ya ini udah Australian Open kedua aku. Tahun lalu aku main semua Grand Slam, dan ya bangga lah akhirnya bisa juara. Kita dulu di 2017 kita sempat main di Eropa, pertandingan kelompok umur 14 tenis Europe, dan memang kita menang 5 minggu berturut-turut di sana. Dan tapi setelah itu kita belum partneran lagi sampai kali ini, sampai di Tour Australia ini. Emang jedanya 3 tahun ya kita nggak main, tapi kita emang teman dekat juga di luar lapangan, jadi kita chemistry kita masih dapat banget. Dan sebelum Australian Open kita main di Traralgon di Australia juga, dan kita mendapatkan semifinal. Dan ya mungkin kalau untuk chemistry emang karena kita teman dekat juga, kita saling percaya satu sama lain, makanya kita bisa bermain dengan sangat baik. Jadi dulu yang kita pertandingan di Eropa itu, kita masuk ke tim Asia kelompok umur 14, dan ya aku ngajak dia aja untuk main double, dan kemarin juga kita janjian lagi, dan ya bersyukur banget bisa menang lagi sama dia. Kalau junior kan emang single dan double itu di combine. Senior juga aku pasti bakal nyoba dua-duanya dulu, single dan double. Mungkin kalau untuk Alex udah di Grand Slam berikutnya, French Open, Wimbledon, dan US Open, mungkin kemungkinan besar kita akan main lagi bareng. Target panjang saya untuk bisa turn pro dan di WTA masuk ke top 100. Oke, untuk mencapai target itu apa aja, yang program apa yang udah direncanakan oleh Rizka sendiri? Iya, pastinya setelah junior ini kan aku harus merangkak dari bawah lagi di senior. Ya dalam waktu dekat aku akan main banyak 15K, itu tingkat paling rendah di senior dulu, dan ya bakal naik terus tingkatnya di turnamen-turnamen berikutnya. Ini kan sekarang gue emang masih rest dulu, tapi setelah ini ya aku bakal latihan intensif lagi untuk persiapan itu. Bandung. Kenapa ya? Di Bandung? Karena pelatihnya di sana. Okay. Tahun ini kan nggak ada ya, berarti ya tahun depan lagi mungkin SEA Games ya kemungkinan besar bakal main, dan mungkin Olimpiade 2024. Nah itu targetnya emas atau? Di SEA Games yang tahun depan ya. Pertama kali megang raket umur 4, tapi untuk kalau mulai pertandingan intensif keluarga internasional umur 13. Sebenarnya kalau di sini kan kita lapangan utamanya hard court ya, tapi
Aku suka banget main di grass, di rumput. Pantulannya beda, ya semuanya beda sih. Ya di grass, tipe main aku juga cocok di grass dan pantulannya lebih rendah dibanding hard court. Federer. Jadi awalnya sih cuman main-main aja, ya semua olahraga dan kebetulan tenis ada pon mini dulu di klub yang sebelumnya, di klub yang lama dan main bisa juara gitu. Dan ya abis dari situ mulai menekuni. Jangan lupa subscribe ya!